Sempat jadi sorotan usai akhirnya berpisah dengan Angelina Sonda. Brotoseno kini lepas masa lajang dengan Tata Janeta. Brotoseno pun menjadi pusat perhatian usai kini nikahi penyanyi Tata Janeta usai berpisah dengan Angelina Sonda. Namun ternyata sebelum bersama Angelina Sonda dan Tata Janeta, Brotoseno sempat sandang gelar duda dari sosok dokter. Teka-teki yang menyelimuti kehidupan penyanyi sekaligus rekan duet Maya Estianti, Tata Janeta perlahan terbuka dengan sendirinya. Sempat jadi tanda tanya, Tata Janeta akhirnya membeberkan identitas suaminya lewat foto pernikahan yang diunggah di Instagram Tata Janeta Official pada Rabu 4 November 2020 lalu. Seperti diperkirakan sebelumnya, suami Tata Janeta tak lain tak bukan ialah Raden Brotoseno, mantan suami Angelina Sonda. Tata Janeta tidak membeberkan kapan pernikahannya dengan Brotoseno dilangsungkan. Namun jika menilik ke belakang, kabar pernikahan itu mulai berhembus pada Oktober 2020. Bicara jodoh kadang membingungkan. Ada yang kita sangka jodoh, sudah menjalin hubungan lama, tapi akhirnya pergi begitu saja. Ada juga yang sebaliknya tidak saling tiba-tiba bertemu lalu menikah, tulis pelantun sang penggoda itu. Menurut Tata Janeta, jodoh adalah ketetapan Tuhan. Yang paling penting adalah niat baik, ibadah mencari berkah Allah, bismillah sambungnya. Berhasil mencuri hati Tata Janeta sosok Raden Brotoseno bukanlah orang biasa. Sebelum menikah siri dengan Angelina Sonda, Brotoseno ternyata pernah menikah dengan seorang dokter Yanti Mirandasari pada tahun 2003 hingga 2011. Dari pernikahannya dengan dokter Yanti Mirandasari, ia dikaruniai seorang anak. Sedangkan pernikahan Brotoseno dengan Angelina Sonda terungkap saat janda Aji Masaid menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu Brotoseno menjadi anggota polisi berpangkat AKBP yang ditugaskan sebagai penyidik KPK. Pernikahan siri Angelina Sonda dengan Brotoseno dilakukan di rutan KPK. Enji dan Bugi, demikian panggilan akrab Brotoseno, telah menjalin hubungan asmara sejak pertengahan 2011. Ini bersamaan dengan ketika Enji diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek Wisma Atlet. Saat itu Enji adalah janda dari mendiang Aji Mas Said dan dikaruniai seorang anak Keanu Mas Said. Sementara Brotoseno adalah duda beranak satu dari seorang dokter. Bahkan waktu itu, gara-gara hubungan asmara tersebut membuat Brotoseno ditarik dari KPK ke Mabes Polri. Namun, hubungan mereka terus berlanjut hingga Enji diponis bersalah dan menjalani hukuman di rutan Pondok Bambu. Menurut Firman Chandra, kuasa hukumnya, Brotoseno sangat berniat menunggu Enji hingga selesai menjalani masa hukuman. Dia juga sering kok jenguk Enji sampai batas akhir jam jenguk, bahkan setiap hari kok sebelum akhirnya Brotoseno ditangkap kemarin, ucap Firman. Namun niatan itu tidak terlaksana karena mereka akhirnya bercerai sebelum Enji keluar dari penjara. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.